Bagi saya lah, bagi saya memang saya benar-benar merasa sangat terharu karena di sini hari pertama apa khusus penjagaan diri dan buat produk sabun. Memang kasih pernah ada pun ilmu ya nak. Perjumpaan di sini dengan ilmu yang kita dapat dan satu lagi yang sangat-sangat kita dapat adalah rezeki silaturahim. Dan diharap hubungan kita bukan hanya setakat di sini sahaja. Insyaallah kita akan menjadi sahabat dan satu keluarga sejati ya puan. Insyaallah ilmu yang dimanfaatkan yang kita belajar mudah-mudahan dapat menjamin sebagai ekonomi diri kita sendiri, mata pencarian, walaupun kita tidak menguasai sepenuhnya ilmu, tetapi asas pembuatan kita faham, insyaAllah. Hai, nama kami Alia Zulaika. Kami baru habis SPM, so ambil 18 tahun tu. So before me join tu, macam gini, macam like after SPM apa, me buat pola. So ambil dengan mak me forward tu, so macam masa me mau try benda baru. So why not kami cuba masuk, and then after 3 days, nak belajar cara bola soap bar and then ointment minyak angin nak belajar so after ya yeah, rasa macam after yeah, maybe me mau try something baru after this me rasa me mau try jual this stuff homemade stuff tu semua. Sebelum tu kami sih tahu pun cara pembuatan tu rupanya nya senang aja daripada selepas si kami tahu kami dapat benda yang belajar benda yang baru. Lepas itu kami sangat-sangat aktif dengan benda tu. Kami amat galakkan untuk sesiapa yang ingin mencuba tu bolehlah masuk khusus tu. Okey, selepas kami dapat join kelas tu banyak ilmu yang kami dapat senang sangat berguna untuk kami. Contohnya sebelum tu kami sih tahu cara pembuatan balm minyak urut, sabun dan sebagainya. Kini tu kami tahu basic dan sikit-sikit tentang cara pembuatan produk-produk tersebut. Saran kami kepada orang-orang di luar sinun, di luar non, khusus tu sangat berguna dan kami sarankan kita mun supaya kita join khusus tu, jangan lepaskan peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Puan Saraya binti Ayub dari Kampung Cemerlang dan Airport Kuching. Hari ini adalah hari penutupan untuk program khusus pembuatan sabun dan produk kecantikan diri. Alhamdulillah, 3 hari berkumpul di sini saya merasa sangat gembira kerana pada hari pertama saya terlalu excited memikirkan apa kursus itu sebenarnya. Alhamdulillah sebelum kursus memang kita kosong, tak ada ilmu, tapi setelah kursus kita merasa cukup teruja dengan produk yang kita boleh hasil daripada tangan sendiri dengan ilmu yang diberi oleh cikgu yang mengajar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan program ini akan diteruskan lagi di masa akan datang. InsyaAllah dia memberi manfaat untuk saya dan rakan-rakan saya. Dan insyaAllah juga kami akan memberitahu rakan-rakan di sekeliling betapa pentingnya kita mencari ilmu dalam apa jua bidang yang kita belum pernah ceburi. InsyaAllah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farida binti Usman, wakil dari Merin, mengikuti kursus di Kemas. Pada hari pertama masuk, tertanya-tanya juga apa yang mau dibuat sekali. Kita rupanya tidak tahu apa-apa tentang memproses sabunnya dengan
juga minyak herbal dan juga balsam ya kita buat. Jadi pertama buat tuh kan saya, wah, berkaitan betul dengan apa yang saya minat, yaitu dalam bidang urutan. Yang pertama sekali memulah apa itu minyak herbal. Jadi di situ saya boleh tahu sudah macam mana nak membuatnya. Dan juga untuk membuat sabun muka untuk kita sendiri. Jadi selepas ini kita boleh buat sendiri sudah. Syukur Alhamdulillah boleh mengikuti kursus ini dan saya menambah ilmu untuk diri saya sendiri. Dan saya mungkin akan sebarkan dengan kawan-kawan saya sendiri, share dengan mereka insya Allah. Kami datang situ dari kosong, saya tahu apa-apa berkenaan dengan minyak, dengan sabun, pembuatan sabun. Sampai kami dapat semua ilmu-ilmu ya, kami boleh kongsi dapat kepada orang lagi di dalam Best Marine Club.